satu lagi yang agak sukar kita nak kawal Yang Mohamad. Kalau Yang Mohamad mengawal minyak ni pun takkan sampai hati nak ambil tindakan. Makcik-makcik yang jual goreng pisang, mereka tak boleh menggunakan minyak masak untuk kegunaan jual goreng pisang. Itu salah. Sebab minyak masak paket ini tidak boleh untuk komersial. Jadi salah. Jadi, tapi adakah penguat kuasa nak saman makcik tukang masak ni atau rampas minyak masak mereka? Nanti dituduh kita zalim pula kepada rakyat yang miskin ini, yang nak menjual kais pagi, makan pagi ini. Jadi bukan sesuatu yang mudah seperti ABC. Tetapi ada perkara-perkara yang kita perlu pertimbangkan. Tapi percayalah Muhammad, kerajaan tidak berdiam diri. Perdana Menteri tidak boleh dikatakan tak melakukan apa-apa tindakan. InsyaAllah kita akan lakukan yang terbaik.